Setelah beberapa waktu lalu, salah satu keluarga di Nova angkat bicara tentang pernikahan Mandala dan Nova, kemarin akhirnya pasangan ini muncul di hadapan media dan mengungkap kebenaran yang terjadi dalam hubungan keduanya. Mandala dan Denova yang semula mengabarkan akan menikah pada 2011 mendatang, mengakui bahwa mereka sudah menikah siri sejak 21 Agustus 2009 dan secara hukum 6 Oktober lalu di Kudus, Jawa Tengah. Pengakuan Mandala dan Nova ini sontak membuat publik kaget dan terheran-heran. Mengapa Mandala yang dulu begitu menggembar-gemborkan tanggal pernikahannya justru telah melangsungkannya lebih dulu bahkan jauh dari target sesungguhnya? Lantas, mengapa pernikahan mereka yang tadinya akan menjadi kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya harus dilangsungkan secara diam-diam? Benarkah lantaran ada salah satu keluarga di Nova yang keberatan dengan pernikahan mereka? Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman udah mau datang. Udah hujan-hujan lagi ya, udah mau datang ke sini. Ini aku cuman mau ngomong sebentar. Di sini ada Om, ada Tante. Jadi lengkap semuanya ya. Bisa dibilang mungkin mereka inilah yang selama ini mengetahui semuanya. Kita bilang, kita rencanain akan resepsi pernikahan Januari tahun 2011. Ya sayang ya? Iya. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu kita ngomong seperti itu resepsi. Padahal sebenarnya kita udah menikah. Ya sayang ya? Kita sebenarnya udah menikah. Nah, kenapa kita baru umumin sekarang? Itu ada banyak faktor ya. Manusia itu cuma bisa berencana dan lagi-lagi Allah yang menentukan. Itu aku ada ikatan kontrak ya. Pekerjaan yang aku gak bisa untuk mengumumkan di publik, untuk bilang ke semua orang, gak bisa seperti itu. Jadi aku udah pas sama dia, aku udah klik sama dia, aku udah ngerasa nyaman sama dia, tapi ada suatu ikatan kerja ya. Jadi aku bilang sama dia, aku pengen menikah sama kamu. Tetap pernikahan kita langsungkan, cuman gak diumumin sama teman-teman. Kita menikah tanggal 21 Agustus 2009. Sebulan setelah kita kenal. Itu satu bulan, gak sampai satu bulan. Gak nyampe. Tiga mingguan sesudah aku kenal sama dia, aku langsung menikah. Itu secara agama dulu ya. Catatan sipilnya 6 Oktober 2009. Bukan 2010. KUA dicatat di KUA, bukan catatan sipil. Ya. Negara. KUA. Ada aku nggak bawa itunya sih, aku cuma bawa foto, cuma ntar aku nyusul ya buku nikah, tapi itu 2009 bisa dicek di KUA-nya.